tapi sebagai komandan tempur nih Bu, kan Ibu kan juga dari tunjuk. Nah itu pasti ada strategi kan Bu, mungkin ada partai lain yang ingin digait nggak sih Bu? Kita karena... pakai baju kuning. Oh. Itu kan gak kan. Kita bisa Gerindra atau Golkar loh. Anura. Bisa semuanya memang. Jadi ya begitulah. Namanya strategi kan rahasia ya, nggak boleh dikasih tahu. Tapi seperti Pak Dasko bilang, ini hari ini kuning. Jadi setelah 14 Mei yang akan mau bergabung bisa dari partai kuning nih Bu ya? Bisa saja nggak Bu, tidak menutup kemungkinan bergabungnya semua partai menjadi satu apa namanya satu kekuatan kerjasama yang nantinya bersama. Karena kita bersepakat, saya meyakini semua partai bersepakat bahwa kontestasi 2024 itu harus dijalankan secara baik, benar, gembira, dan bermanfaat bagi Indonesia. Gitu. Bu, tapi mendorong supaya nama cawapres juga segera diumumkan nggak sih Bu dari partai-partai atau dari kerjasama koalisi yang sudah terbentuk? Saat ini kita masih lihat-lihat dulu cawapres-cawapres atau nama-nama yang calon-calonnya bacawapres yang ada, mana yang terbaik dan mana yang kemudian ya bisa bekerja sama dengan capres dan tentu saja dengan partainya. Bu, terakhir kan Ibu Mega juga bilang kalau misalkan untuk bacawapres ini ada 10, kira-kira apa sudah mengerucut lagi apa gimana Bu pembicaraan di internal? Masih 10. bahkan bisa nambah lagi. Masih lama, nanti dulu belum. Sekarang capresnya dulu, bacapresnya dulu, masih bacapres nih. Karena kan nanti setelah ini daftarkan secara resmi baru menjadi capres. Nah, bacapres nanti. Ya Pak ya, Dasko ya. Sekarang ya, Pak, caleg, ya. Sekarang ya, sekarang urus nama caleg dulu nih. Caleg ada berapa kita total? 580 kali 80 dapil itu bukan satu hal yang mudah. Kali 9 partai. Kali 9 partai kita fokus nama-nama bacalek dulu.